Hai Sobat Terkini, welcome back to YouTube channel Terkini, media Korea masa kini. Saatnya tim Terkini piknik, yeay! Dimana ya tempat piknik tim Terkini? Aku kasih clue deh, bukan di luar kota, tapi tempatnya ada di sekitaran GBK. Pasti udah pada tahu kan? Yaps, bener banget! Tim Terkini bakalan piknik di hutan kota Pelataran, GBK. Hutan kota Pelataran ini merupakan tempat piknik yang cocok banget untuk didatengin bareng keluarga dan teman-teman. Selain tempatnya yang luas, kalian bisa menikmati pemandangan gedung-gedung tinggi di Jakarta. Akses menuju ke sana juga mudah loh. Pintu masuk hutan kota Pelataran terdapat di Gate 7 GBK. Pengguna transportasi umum seperti Transjakarta bisa turun di halte Polda, pengguna MRT bisa turun di stasiun Istora Mandiri, dan pengguna transportasi online bisa turun di G7 GBK sebelah Hotel Sultan. Kalau kamu membawa kendaraan pribadi, kamu bisa parkir di Gate 5. Fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap, toilet yang dekat dengan area piknik dan ada warung kecil kalau kamu nggak bawa makanan dari rumah. Untuk jam operasional di hutan kota ini mulai dari jam 3 sampai 6 sore. Kebetulan karena ini weekdays, pengunjung yang datang nggak terlalu ramai. Agenda kegiatan piknik kali ini tim Terkini yaitu makan-makan cantik pastinya. Selain itu ada games dan berfoto-foto. Tapi sayangnya cuaca benar-benar gak bersahabat. Bahkan sebelum kegiatan tim Terkini dimulai, hujan turun. Jadi buat Sobat Terkini, kalau kalian mau piknik, disarankan untuk datang di saat cuaca yang sedang bersahabat ya. Cukup sampai di sini dulu ya vlog tim Terkini kali ini. Ditunggu vlog-vlog selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.